Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa salatu wassalamu ala asfa asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada baiknya kita buka dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami ini meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Seluruh kata, seluruh perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin, itu ibadah. Jadi bukan hanya salat saja, bukan hanya sedekah saja, tapi seluruh perbuatan yang Allah cintai dan ridhoi, maka itu bagian dari ibadah. Maka kerjakanlah hal-hal yang menjadi tugas utama kita di dunia. Jangan lupa, kita akan pulang. Sekarang misalnya contoh di sini, ada yang diutus berangkat ke Bekasi. Sering itu izin setiap pagi kepada saya, "Ustaz, saya mau berangkat ke Bekasi hari ini, ngirim modem." Ya. Sekarang misalnya antum seperti itu, dikirim sama Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Kamu di dunia ibadah ya. Nanti pulang lagi kalau sudah selesai urusannya. Pas nyampe di dunia, kita lupa tujuan utama kita. Sampai misalnya kita dikirim ke Bekasi buat ngirim modem tadi, nyampe Bekasi dia malah jalan-jalan, dia malah main-main, dia malah nyari-nyari sampingan yang lainnya. Ketika pulang ditanya, "Bagaimana tugas kamu?" "Lupa pak, saya gak kerjain." Kira-kira besok masih kerja apa enggak tuh? Maka dalam hal ini, orang yang seperti ini dia lupa sama tugasnya. Gambarannya sama seperti kita, kita dikirim oleh Allah SWT ke dunia. Tapi ketika sampai dunia kita lupa, Allah nyuruh kita ibadah, kok kita malah di sini main-main, jalan-jalan, lupa sama tugas Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Gimana tugas kamu?" Apa yang kita jawab? "Lupa ya Allah. Saya sibuk ngurusin istri, saya sibuk ngurusin anak, saya sibuk ngurusin dunia, saya sibuk ngurusin ini, ngurusin ini." Bayangkan. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala itu meminta kita bertugas di dunia untuk beribadah, bukan yang lainnya. Maka kerjakan apa-apa yang Allah ridai, Allah cintai, bukan kita cintai dan bukan kita ridai. Catat kaidah ini. Kerjakanlah apa yang Allah ridai dan cintai, bukan apa yang kita cintai dan ridai. Jadi jangan mentang-mentang kita suka, kita ridho, kita kerjain. Bukan, kita kerjain apa yang Allah cinta dan apa yang Allah ridho. Maka dalam hal ini itulah hakikat kehidupan. Bahkan Allah SWT menegur keras di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, kata Allah SWT, "Afahsibtum annama khalaqnakum abasa wa innakum ilayna la turja'un." Kata Allah SWT, apakah kalian itu mengira bahwasanya kalian itu hidup untuk berfoya-foya, untuk bercanda, untuk ketawa ketiwi, "Wa annakum ilayna la turja'un," dan kamu tidak akan kembali lagi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berpikir itu hidup hanya untuk senang-senang saja. Pernah ada slogan gini, muda foya-foya, terus tua kaya raya, mati masuk nikmat jemaah, nikmat. Nikmat, mudanya foya-foya, matinya kaya raya, subhanallah. Terus juga matinya masuk surga. Jadi ketika tuanya kaya raya, matinya masuk surga, subhanallah. Apakah ada manusia yang seperti ini? Gak ada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang matinya dijamin masuk surga, itu mudanya tidak foya-foya. Bahkan mudanya beliau itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak henti-hentinya. Ketika tua, apakah foya-foya, apakah kaya raya? Tidak. Nabi kita itu nabi yang hidup di atas kemiskinan sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu keturunan garis darah biru, kaya raya, keturunan sultan jemaah. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hidup di atas kesederhanaan, bahkan kemiskinan. Ya, seringkali kita sampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah tidak makan bukan karena diet atau sedang tidak mau makan, tapi tidak ada lauk yang bisa dimakan.
Itu menandakan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa seperti slogan ini. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau ada subhanallah, kalau boleh saya juga minta demikian Ustaz. Saya pengennya sekarang tua, saya kaya raya gitu. Tapi sampai sekarang masih gini-gini aja keadaannya gitu. Saya juga pengennya mati masuk surga, tapi saya belum siap buat mati, kan gitu bahasanya. Maka dalam hal ini kita perlu pertimbangkan tentang bahwasanya dunia ini bukan tempat untuk mencari kefoya-foyaan, tapi dunia ini isinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji hidup dan mati kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah yang punya kehidupan dan punya kematian. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi hidup dan mati adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya bayi yang lahir dan adanya jasad yang mati, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengira bahwasanya kelahiran itu hanya kenikmatan, kematian itu hanya musibah. Kedua-duanya isinya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersiap bahwasanya setiap yang datang pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap yang hidup pasti akan Allah cabut nyawanya. Setiap yang punya jiwa, Allah akan kembalikan jiwanya. Maka dalam hal ini ketahuilah, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Bukan tempat tinggal yang selamanya. Bukan tempat tinggal yang bisa kita itu memaksimalkan hidup di sini. Seolah-olah kita itu harus invest karena kita akan hidup selamanya di dunia ini. Punya rumah megah supaya kita nyaman selamanya di dunia ini. Ketahuilah, tidak ada satupun ayat di dalam Quran yang memuji dunia. Ingat kata-kata ini. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang memuji dunia. Semua isinya hinaan. Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 20. Sebelah mana kira-kira posisinya? Kan? Al-Hadid ayat 20, posisi sebelah kiri bagian bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya dunia itu tempat senda gurau, main-main, bercandaan, tempat main karambol tuh dunia itu. Tempat main catur, itu dunia isinya. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tafakhurun bainakum," tempat berbangga-bangga satu sama lain. Main bangga-banggaan mobil, main bangga-banggaan rekening, main bangga-banggaan istri, cakepan bini gua daripada bini lu, kan kayak gitu. Dunia tuh. Ya, "Wa takatsurun fil amwali wal aulad," main banyak-banyakkan harta. Cuma sekarang kita dipertontonkan figur-figur yang mempertontonkan harta mereka. Dilihat rekeningnya, dilihatin investasinya, dilihatin ini ya, dilihatin ininya. Maka mereka berlomba-lomba memperbanyak uang, memperbanyak harta mereka. Dan semuanya dikontenin, dipertontonkan kepada kita semua. Menandakan bahwa saya benar firman Allah SWT, dunia ini tempat berbangga-bangga, subhanallah. Kalau kita masih berbangga-bangga seperti itu, maka kita tidak tahu hakikat dunia yang Allah SWT tutup di ayat ini. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Dunia itu hanya perhiasan yang palsu, yang menipu. Itu dunia. Indah. Ya, membuat kita buta terhadap ibadah, tapi justru dia akan membuat kita jauh dari kebahagiaan yang hakiki, yaitu akhirat. Maka dalam hal ini para ulama selalu mengatakan bahwasanya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka dia akan dibutakan dari kebahagiaan akhirat. Makanya banyak orang kalau sudah cinta sama dunia enggak mau mati. Ada namanya al-wahan. Apa itu al-wahan? Wahan itu cinta dunia takut mati. Ketika Allah SWT sudah buat dia cinta sama dunia, dia takut mati. Dia berusaha untuk hidup selama-lamanya. Dan dia gak mau mati. Karena dia sudah cinta sama dunianya. Dan tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang memuji dunia. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan maksudnya dunia lebih hina daripada bangkai kambing. Allahu akbar. Dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing. Dalam riwayat hadis apa? Ditemukan bangkai kambing di pasar. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang mau membeli bangkai kambing ini?" Ya, enggak ada satupun yang mau beli.
Lalu kata Rasul apa? Ya udah kalau gitu saya kasih gratis, siapa yang mau bangkai kambing ini? Gak ada yang mau juga, sekalipun gratis. Terus digambarkan oleh Rasulullah SAW, dan dunia lebih hina daripada sebangkai bangkai kambing ini. Dunia lebih hina daripada bangkai kambing ini. Gratis pun gak ada yang mau. Zaman sekarang kebalikan, semua mau bangkai. Semua orang berebut, merebut bangkai. Ya bayangkan kalau dunia itu digambarkan dengan seekor kambing yang sudah menjadi bangkai dan diperebutkan, maka kita adalah orang-orang yang sedang memperebutkan bangkai kambing tersebut. Wala'iyadzubillah. Wala'iyadzubillah. Subhanallah, bayangkan kita ini berebut buat bangkai kambing. Mati-matian itu banting tulang segala macam ngejar dunia itu. Buat bangkai kambing yang hina. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menggambarkan apa? Dunia itu seperti ketika kita menyelupkan jari ke dalam air di lautan. Lalu kita angkat jari kita, apa yang tersisa? Kita di laut terus kita turunkan air kita, kita celupkan seperti ini dengan satu jari. Lalu kita angkat, apa yang tersisa? Gak ada sama sekali. Itu dunia. Itu dunia yang capek-capek kita perjuangkan, justru dia menjatuhkan kita, membinasakan kita.